Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam Berita PAS bersama saya, Siti Nadir Khalid. Senarai baru pengganas. Tindakan negara-negara yang memutuskan hubungan dengan Qatar serta mengeluarkan senarai baharu pengganas bukanlah perkara mengejutkan, kata Naib Presiden Kesatuan Ulama Sedunia, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Beliau juga merupakan Presiden PAS berkata, negara-negara tersebut turut menyenaraikan organisasi-organisasi Islam lain seperti Kesatuan Ulama Islam Sedunia dan Majlis Islami. Selain itu, beliau berkata beberapa orang tokoh yang terkenal dengan sikap yang sederhana mereka terhadap pemahaman Islam juga turut disenaraikan sebagai pengganas. Negara yang mengeluarkan senarai pengganas ini telah mengamalkan politik penetralan hubungan dengan Israel dan negara-negara dalam rangkaian Mason Zionis antarabangsa. Pendekatan politik sebegini sebenarnya ibarat kapal yang berlayar sesat di lautan samudra yang luas, katanya dalam kenyataan media kemarin. Beliau menyifatkan pihak terbabit tidak mempunyai jati diri untuk membuat keputusan secara bebas berpandukan nilai-nilai mulia walaupun sudah lama melalui zaman-zaman kegelapan dan penindasan yang sepatutnya menjadi pengajaran kepada mereka. Menurutnya, walaupun negara-negara itu terkenal dengan kekayaan dari sudut sumber buminya, namun mereka miskin integriti serta sahsiah. Mereka turut hilang keagungan serta kemuliaannya. Lebih malang, mereka juga mengubah pendirian mereka mengikut hawa nafsu sehingga menjadi lemah di hadapan orang-orang kafir. Namun bersikap keras ke atas orang-orang yang beriman dan memuliakan tetamu-tetamu Zionis melebihi saudara seagama, katanya. Beliau berkata lebih parah lagi apabila mereka telah bertindak keras ke atas negara yang seagama dengannya hanya kerana berbeza pendapat. Bangsa Arab asalnya menjadi mulia kerana Islam, akan tetapi kini bakal hancur dengan kejahatan mereka sendiri yang mengiktiraf rejim Zionis serta mengabaikan Palestin dan kesuciannya. Ini kerana, katanya, pihak terbabit didorong rasa percaya dan kagum kepada penguasa-penguasa Yahudi Zionis melebihi kepercayaan kepada Allah, Islam dan umat Islam. Penggondolan hutan simpan Bukit Enggang Sik, latas desak dihentikan segera sebelum menjadi lebih parah. Lajnah Asas Tani dan Alam Sekitar PAS Pusat dan PAS Negeri Kedah membandang serius aktiviti pembalakan di Kompartmen 13, 14 dan 15. Hutan simpan Bukit Enggang Sik seluas 500 hektar yang mengancam kelestarian alam sekitar, kehidupan manusia, sumber bekalan air dan mengakibatkan banjir, lumpur dan kerosakan ekosistem. Pembalakan tersebut dilesenkan kepada Perbadanan Menteri Besar MBI dan kontraktor projek terbabit adalah Jantik Sdn Bhd telah dimulai beberapa bulan lalu dan kesannya buruk daripada aktiviti pegondolan Bukit Enggang mula mengancam kehidupan penduduk sekitarnya. Latas difahamkan bahawa pembalakan tersebut berselindung di sebalik alasan pembangunan ladang hutan ganti dengan tanaman Timber Latex Clone TLC dan pokok Albizia, salah satu spesies balak cepat matang yang akan ditebang dalam tempoh beberapa tahun lagi. Kesudahan kepada pegondolan Bukit Enggang ini adalah aktiviti pembalakan yang lebih kerap dan kehilangan hutan asli selama-lamanya. Latas dan PAS Kedah ingin mengingatkan Kerajaan Negeri Kedah bahawa terdapat kawasan ladang hutan ganti yang melibatkan tanaman TLC di Gunung Inas, Baling yang diluluskan oleh Kerajaan BN pada tahun 2007 kepada PT Rabu Sdn Bhd Kedah Agro seluas 5,000 ekar belum dibangunkan sepenuhnya. Pada 2008, selepas PRU ke-12, projek yang asalnya mematlamatkan pembalakan itu diubah atas arahan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Ustaz Azizan Abdul Razak kepada program Ladang Rakyat dan dikelola oleh MBI dan Kumpulan Ladang-Ladang Perbadanan.
400 ekar getah ditanam pada fasa 1 setelah kayu-kayu balak ditender dan dibawa keluar atas kendalian Jabatan Perhutanan. 400 peserta dipilih untuk menyertai program itu dan akan menerima dividen mereka setiap 3 bulan. Kayu-kayu balak yang asalnya dianggarkan bernilai 12 juta oleh PT Rubber dicadangkan akan digunakan sebagai modal untuk membangunkan ladang hutan ganti oleh pihak yang mengemukakan permohonan. Namun atas kesedaran kerajaan pada masa itu bahawa dasar ini merugikan rakyat dan negara, Yang Amat Berhormat MB telah mengarahkan Jabatan Perhutanan membuat tender terbuka kepada kayu-kayu balak tersebut dan hasilnya telah mencecah lebih 54 juta. Dengan nilai premium antara RM13,000 hingga RM17,000 sehektar. Namun begitu, selepas kerajaan bertukar tangan pada 2013, program ladang rakyat telah dibatalkan dan sebahagian besar kawasan itu diserahkan kepada sebuah agensi persekutuan. Sehingga kini dimaklumkan bahawa baki 4,600 ekar. Kawasan itu belum dibangunkan sepenuhnya. Jika benar, Kerajaan Negeri Kedah pada waktu ini berhasrat memperluaskan program hutan ganti, mereka sepatutnya menanam TLC dan Albizia di Gunung Inas sebelum menggondolkan hutan di kawasan lain. Berdasarkan situasi ini, tindakan penggondolan Bukit Enggang dilihat lebih bermotifkan pembalakan dan wang segera daripada matlamat membangunkan program hutan ganti. Kerajaan dan rakyat dikhuatiri lebih menanggung kerugian berbanding faedah jangka panjang daripada penggondolan ini berbanding beberapa individu yang mengaut laba segera daripada aktiviti pembalakan. Apatah lagi, MBI hanya dikenakan premium RM1,000 bagi setiap hektar kayu balak yang ditebang di Bukit Enggang. Kerajaan negeri dan rakyat telah menanggung kerugian jutaan ringgit dari sudut hasil premium kepada kantung kerajaan melalui hasil kayu sahaja. Kesan kepada alam sekitar dan kehidupan yang terjejas tentulah lebih besar daripada itu. PAS tekad tawan Parlimen Titiwangsa. Suasana meriah dengan cuaca yang mendung tidak melemahkan semangat petugas-petugas dalam program simulasi pilihan raya umum ke-14 yang dianjurkan oleh PAS Wilayah Persekutuan. Bermula dari 7.30 pagi, petugas-petugas dari seluruh 10 kawasan pilihan raya di Wilayah Persekutuan telah hadir bersama-sama melaksanakan segala urusan pilihan raya yang mereka pelajari semasa kursus-kursus yang telah mereka ikuti terdahulu. Kemeriahan suasana yang dirasakan seolah-olah hari pengundian sedang berjalan lancar disaksikan oleh penduduk tempatan tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini. Seluruh perjalanan program dipantau rapi oleh pengarah pilihan raya PAS Wilayah Persekutuan, Saudari Izamuddin Ludin bersama-sama ahli jentera pilihan raya PAS Wilayah Persekutuan serta pengarah-pengarah Jabatan Pilihan Raya kawasan-kawasan. Turut hadir beberapa orang yang dipertua kawasan serta ahli-ahli badan perhubungan wilayah. Keputusan pengundian yang diisytihar bahawa PAS berjaya menawan Parlimen Titiwangsa dengan majoriti yang agak selesa. Petanda ini diharapkan dapat diulangi semasa PRU ke-14 akan datang. Hanya yang benar dan terkini terus kepada anda. Bertemu kembali di lain masa. Saya Siti Nadira Khalid, sejahtera bersama Islam. Assalamualaikum.